Assalamualaikum, halo Sobat Berkebun. Kali ini aku mau petik-petik tanaman sayur yang ada di kebun. Mumpung masih pagi, cuacanya belum begitu panas, aku rencananya mau ngambil daun kenikir. Ini sudah waktunya dipanen, sudah lebat banget daunnya. Langsung aja kita ambil. Daun kenikir ini enak banget dimasak untuk kulupan atau direbus, dibuat sayur santan juga enak. Walaupun cuma ditanam secara organik tanpa menggunakan pupuk kimia dan bisa tumbuh subur seperti ini. Jadi kalau mau nyayur langsung petik-petik aja di belakang rumah. Sambil lihat pemandangan sawah, cuacanya juga dingin banget karena habis hujan, jadi tambah sejuk. Lanjut, aku mau petik buah gambas atau oyong. Ini juga buahnya sudah mulai banyak, sudah bisa dipetik untuk kita tumis nantinya. Aku juga mau petik tomat karena ini pohonnya sudah tua. Buah tomatnya sudah matang-matang, langsung aja kita ambil, kita abisin. Ini jenis tomat sayur ya. Tapi karena buahnya sudah habis, jadinya kecil-kecil. Lanjut, aku juga mau panen tomat rempai yang ada di kebun mini. Setelah itu aku mau panen cabai. Di rumah cabainya sudah habis, jadi kita panen cabai. Ini jenis cabai domba, bentuknya besar-besar dan lucu-lucu banget. Walaupun belum matang, jadi warnanya putih-putih seperti ini. Kalau sudah matang, warnanya sudah berubah jadi merah dan rasanya pedes banget. Mirip dengan cabai setan. Enaknya kalau tinggal di pedesaan seperti ini, mau sayur, mau sayuran, tinggal petik-petik aja. Tidak semuanya beli, ya yang beli lauknya maksudnya. Dapat sebanyak ini, alhamdulillah. Ini untuk sayur hari ini sudah cukup. Ada kenikir, oyong, tomat, dan cabai. Alhamdulillah. Walaupun nggak seberapa, tapi sini sudah mengurangi belanja dapur. Oke teman-teman, karena aku mau masak dan hari sudah mulai siang, cuacanya juga semakin dingin karena di sini lagi musim hujan. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.